Kau lihat, Ishak, bintang-bintang itu. Suatu kali dulu Tuhan pernah berjanji kepada ayah bahwa keturunan ayah akan sebanyak bintang-bintang di langit dan pasir di lautan. Tuhan berjanji bahwa ayah akan menjadi bapa bagi banyak bangsa dan banyak raja-raja akan dilahirkan melalui keturunan ayah. Tuhan berjanji akan menjadi Tuhan atas ayah dan atas keturunan ayah. Dan semuanya itu akan terjadi melaluimu, Ishak. Kamulah perwujudan dari janji-janji itu. Benar, Ayah. Nah, ini, Ayah. Lebih banyak lagi. Ini. Wah! Wuhu! Ayah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ayah baik-baik saja. Ayah sedang memikirkan ucapan Tuhan barusan. Tuhan menginginkan besok pagi-pagi kita mempersembahkan korban di salah satu bukit di Gunung Moria. Baiklah, aku akan mempersiapkan semuanya besok. Domba kita banyak melahirkan. Aku akan pilih yang terbaik. Tidak perlu mempersiapkan domba. Cukup kau suruh saja 2 bujang kita mempersiapkan barang-barang dan pergi bersama dengan kita besok pagi. Baik. Baiklah, ya. Thank you.
Kalian berdua tunggu di sini. Aku dan Ishak akan pergi ke atas bukit sana untuk mempersembahkan korban. Setelah itu, kami akan kembali ke sini. Ayah, sudah 3 hari kita berjalan. Tapi aku masih heran. Mengapa ayah tidak memperbolehkan aku membawa domba kita? Kayu bakar dan api sudah kita bawa. Tapi domba untuk mesbah persembahan tidak ada. Tuhan yang akan menyediakan dombanya bagi kita. Baiklah, ayah. Ayah, kayu bakar sudah selesai. Ayah. Tuhan yang meminta.
Esau, dan jangan kau apa-apakan Ishak, karena sekarang telah jelas bagiku bahwa kau benar-benar takut akan aku dan mengasihiku, sehingga bahkan anakku yang tunggal pun tak kau sanggup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you.